Assalamualaikum, saya Ayu Lulu, peserta kelas Berbenah Studies Ultimate Batch 1. Ya, kelas pertama kelas Berbenah Otak. Penasaran sebenarnya awalnya berbenah otak gimana ini ya otak? Masa iya otak kan letaknya di dalam, terus apa yang harus dibenahin? Kalau pikiran iyalah, kemarin udah belajar di KBSA, jadi udah terbayang. Tapi kali ini otak yang dibenahi, cukup menarik. Saya sebelum ikut kelas Berbenah Sadis Ultimate ini, hampir setiap belanja pagi, saatnya malam mencatat pengeluaran, saya lupa. Saya tadi belanja apa ya? Habis berapa ya? Tadi siang saya ngabisin uang di mana aja ya? Cuma dalam jangka waktu satu hari belum ada 24 jam, 12 jam saya sudah lupa. Tapi di kelas Berbenah Sadis Ultimate ini saya diajarkan beberapa cara tentang mengingat, melatih otak. Gimana caranya? Otak itu mengingat kejadian-kejadian, mengingat hal-hal penting. Dan benar aja, setelah ikut kelas ini, dalam 10 menit saya bisa menghafalkan 20 nama. Dari awal sih Terika udah bilang, di kelas ini tuh kita bakal seneng-seneng. Pokoknya kita bakal happy-happy, gak ada yang sedih-sedih, gak ada yang susah-susah, pokoknya senang-senang. Berarti tidak susah. Akhirnya memantapkan untuk ikut. Tetapi ada yang beberapa sih yang gak disukai, yaitu diskusinya waktunya pendek karena materinya ini daging, materinya menarik. Kayaknya diskusi cuma 1 jam itu kurang, butuh 24 jam kayaknya. Tapi gak mungkin juga kan, kita cuma diskusi. Dan mungkin saran saya untuk kelas Berbenah Sadis Ultimate ini, semoga akan terus, semoga akan terus ada. Jadi untuk dapat membantu kita untuk melatih otak agar lebih terlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.